kemanapun aku pergi harus ada kamu. Dan di sini terlihat ya betapa cintanya Dennis kepada Sakinah, bahkan mereka pun berpelukan di dalam kamar. Adil kan? Kalau suami Mbak Flora, lu nggak mau lihat muka lu. Jadi mending lu pergi. Sementara itu di sini terlihat ya sikap Fadil yang semakin menggemaskan. Nah tentu saja kita seneng banget ya Fadil ngejar-ngejar Flora terus. Mama, saya betul-betul minta maaf karena saya acara jadi kacau. Papa nggak terima. Sementara itu di sini terlihat ya Pak Haidar yang meminta maaf kepada keluarga Pak Mario. Sementara itu terlihat papanya Flora sangat murka. Ayahnya Sakinah itu. Kita semua sekarang harus hati-hati, kita sama ayah, Bu. Dan kalian bisa lihat ya, sepertinya suasana di keluarga ini lagi rada-rada tegang. Di sini terlihat ya Namira yang sedang berbicara tentang Pak Haidar. Dan di sini kalian bisa melihat ya bagaimana bucinnya si Kania kepada Rangga. Sampai-sampai dia pun menciumin gelas yang mau dikasihkan kepada Rangga. Ya tentu saja episode kali ini sepertinya bakal nano-nano ya. Di sini terlihat ada yang lucu, ada yang menegangkan. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan bagaimanakah nanti kelanjutan Bidadari Surgamu. Bagaimanakah nanti dengan Kania yang ditegur sama Andrew karena dia telah menciumi gelas yang dikasihkan kepada Rangga. Ya namanya lagi bucin ya, bucinnya anak-anak ABG. Kemudian terlihatnya ketegangan terjadi di saat Flora lompat dari mobil. Ya memang sangat-sangat gak disangka ya Flora akan melakukan hal seperti itu, menyakiti diri sendiri. Tentu saja papa dan juga mamanya sangat panik. Simak kelanjutan Bidadari Surgamu hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.